Oh, selamat telah memenangkan hadiah di Mega Diamond Mobile Legend Ping sobat-sobat surgen kita mendapatkan secara gratis ya sobat-sobat surgen ah gratis bang dapat apa bang hadiahnya hadiahnya adalah Sobat-sobat Suriken balik lagi bersama Ceng Ceng Gaming dan di video kali ini kita akan membahas tentang cara dapatkan 300 ribu Diamond gratis dari event Mega Diamond Mobile Legend Bang Bang berhasil menang Oke. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat suriken tidak ketinggalan update-update terbaru seputar Mobile Legends. Karena di channel Jonjong selalu mengupdate video, terbaru di Mobile Legends, cara mendapatkan skin gratis, cara mendapatkan hero gratis, kita akan selalu update buat sobat-sobat suriken ya. Makanya jangan lupa subscribe ya, oke? Okay? Tanpa banyak basa basi lagi, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Let's go! Ya, sobat-sobat suriken di sini, kita langsung aja klik klik bagian shop ya di bagian shop kemudian klik di bagian mega diamond dan di sini sobat sobat surgen event yang kita mendapatkan 300 ribu diamond secara gratis ya sobat sobat surgen ya yang di sini itu terjadi kendala dari pihak mobile legend atau pihak munturnya karena ini event rilis pada tanggal 1 Desember ya kemarin ya tepatnya ya dan kita udah membuatkan uh, bagaimana cara mendapatkannya di sini kita coba lihat bluetooth ya bluetooth channel youtube dan gaming ya kita buka channel youtube ceng, -ceng gaming Nah, di sini kita udah me mema... itu ya, di bagian video. Nah, di bagian ini, sobat-sobat admin telah membuatkannya ya di kemarnya. Nah, yang paling atas itu ya, yang paling atas itu ya, cara dapatkan tiga ribu Nah, Nah, kemudian di beberapa eh uh, apa namanya jam kemudian dini hari ya dini hari itu eventnya hilang banyak yang komentar bang kok eventnya hilang bang aku udah make diamond kok eventnya hilang aku rugi dong bang oh di sini terjadi seperti itu yang di sini admin ceng ceng gaming membuat klarifikasinya ya di video kali ini nah, yang ini yang paling atas ya event mega diamond hilang ya ini ya dan nah, sekarang admin ceng ceng gaming membuka diamond eh, apa membuka mobile legend pada tanggal Rabu 2 Desember 2020 jam 14.08 waktu Indonesia Barat admin Ceng Gaming buka Mobile Legends tuh. Dan admin Ceng Gaming membuka lagi di bagian shop pojok kiri, kemudian kita klik bagian diamond. Kita ada lagi ya, event mega diamondnya ada lagi. Dan admin berhasil memenangkannya Sobat-sobat surgen Ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Dapat dari mana? Dapat dari sini Sobat-sobat surgen di bagian email, kotak email ya Mobile Legends ini kita klik. Nah itu tapi admin udah membukanya sebelum admin video ini ya Nah di sini ada tulisan hadiah event Mega Diamond ya coba coba surga seperti itu kemudian pemberitahuan tentang pembukaan Mega Diamond ya di sini admin ceng ceng gaming menjelaskan lagi ya sobat coba surken ya dan di sini ada banyak yang bertanya bang apakah worth it sih Mega Diamond itu kita ikuti worth it sekali sobat coba surken nggak ada ruginya ya sobat coba surken seperti itu jadi di sini kita langsung aja baca peraturannya ya biar kita baca lagi secara lengkap lagi ya jadi intinya itu di Mega Diamond ini sobat-sobat surgen tuh yang pertama player dapat menggunakan diamond untuk membeli rare skin fragment jadi sobat-sobat surgen walaupun mengeluarkan 10 diamond tapi sobat-sobat surgen mendapatkan rare skin fragment untuk mendapatkan uh, fragment premium ya skin skin Starlight ya Kemudian yang kedua Anda dapat memilih angka di antara 0 sampai 49 Angka tidak di, dapat diulang Jadi coba-coba surga ini yang ini yang ini ya yang jelaskan ya Yang di angka saya, angka kedua saya, angka pertama saya yang di sini Misalkan yang angka pertama ini coba-coba surga 49 Yang kedua yang Kemudian yang kebagi di bagian tangan ini, Laila itu yang kena tangan Laila itu nggak boleh 49 lagi seperti itu ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, Sobat-sobat sekian, setiap putaran event yang ketiganya berlangsung selama satu hari, terdapat tiga fase di setiap putaran pembelian, pengumuman, dan penyelesaian ya, seperti itu. Yang keempat, fase pembelian berlangsung dari 00 hingga 22 setiap hari selama event berlangsung jadi 00 nya itu bukan waktu Indonesia Barat tapi 00 nol nya menurut Muntun ya yaitu 00 nol menurut Muntun itu jam 3 sore ya sobat-sobat surga seperti itu kemudian uh, yang kelima harga asli dari Rare Skin Fragment adalah 10 diamond ya 10 diamond setiap player hanya dapat membeli dua Rare Skin Fragment per hari yang keenam jika anda Oh bang, saya belum belum apa namanya belum begitu tahu tentang yang nomor 5 Oke jadi setiap harinya sobat-sobat suri itu bisa membeli apa namanya beli lima ini ya beli apa namanya ini namanya lah yang ada tulisan 10 itu ya 10 Diamond itu sobat-sobat suri bisa klik Nah setelah klik nanti sobat-sobat suri akan bisa mendapatkan eh, satu rare skin fragment ya jadi setiap harinya sobat-sobat suri bisa membelinya cuma dua dan sobat-sobat surgen juga bisa memasang nomor di sini ya, memasang nomor di sini. Bila nomornya sama dengan uh, undian yang dilakukan oleh Muntun atau pihak Mobile Legend, maka sobat-sobat surgen akan berpeluang mendapatkan 300 ribu diamond secara gratis ya sobat-sobat surgen seperti itu. Oke, sekarang lanjut nomor 6 Jika anda top melakukan top up sebanyak satu kali selama fase pembelian, harga rare skin fragment pertama dari hari tersebut akan dikurangi menjadi satu diamond. Secara skin fragment kedua akan tetap seharga 10 skin 10 diamond. Jadi sobat-sobat surga nih yang poin kemerami nih, beli sobat-sobat surga melakukan top up nih pada hari ini atau sobat-sobat surga pada event ini. Maka nanti apa namanya beli diamondnya itu enggak harganya 10. Tapi cuma satu diamond saja ya sobat-sobat surigen dan sobat-sobat surigen bisa memilih nomor seenaknya sendiri. Dan itu hanya berlaku selama satu kali aja ya. Dan kemudian yang ke, yang pembelian kedua nanti kembali lagi seperti 10 diamond ya seperti itu. Yang ketujuh, jika Anda melakukan top up setelah membeli rare skin fragment pertama hari tersebut, sisi harga akan kembali melalui dalam mail game setelah penyelesaian. Mag mungkin mengalami penundaan, mohon menunggu ya seperti itu. Menunggulah, menunggu di email lah ya. Yang kedelapan, top up selama fase pengumuman dan fase penyelesaian tidak akan dihitung. Nah, fase pengumuman dan fase penyelesaian itu tidak akan dihitung ya. Jadi pada 00 waktu atau, atau jam 3 jam tiga sore sebab-sebab bisa lah bisalah top up biar dikurangi ya seperti itu. Kemudian eh, fase pengumuman berlangsung dari pukul 22 hingga 24 setiap hari selama event berlangsung. Rare skin fragment tidak dapat dibeli selama periode pengumuman. Selama nomor 10, selama fase pengumuman kami akan mengundi penarikan hadiah melalui live stream dalam game dan Anda dapat mengeceknya. Yang ke-11, angka yang terpilih dalam selama fase pengumuman akan menjadi angka pemenang acara final. Yang ke-12, jika lima angka Anda semuanya sama dengan angka pemenang, anda menangkan hadiah utama ini. Ada hubungannya dengan dengan urutan angka ya. Jadi sobat-sobat surga harus menyamakan ya lima angkanya ya. Jadi kan di sini kan yang di sekitar angka pertama nih ada satu dua tiga empat lima ada lima. Kalau sobat-sobat kan -sobat bisa menyamakan lima nya maka sobat-sobat surga ber apa namanya berhak mendapatkan tiga ratus ribu diamond secara gratis ya sobat-sobat surga seperti itu. Oke ya kita lanjutkan lagi. Yang ke-13, jika 4 atau 3, 2, 1 dari angka A yang Anda pilih sama dengan angka pemenang, Anda akan memenangkan hadiah kedua atau ketiga atau keempat kelima. Jadi yang ke-13 ini, bila sobat-sobat surga nih, Bang, aku uh, angkanya cuma sama ada ada yang sama itu cuman yang identik cuman dua jadi sobat-sobat surga akan mendapatkan hadiah yang keempat bila yang cuma uh, yang sama itu cuman satu dengan hadiah apa atau nomor yang keluar jadi sobat-sobat surgen akan mendapatkan yang hadiah kelima kalau lima limanya itu sobat-sobat surgen sama maka sobat-sobat surgen akan mendapatkan 300.000 ribu diamond secara gratis ya sobat-sobat surgen seperti itu selanjutnya yang nomor ke 14 selama fase pembelian anda dapat memperoleh satu skor untuk setiap pembelian fragmen anda yang ke 15 anda dapat menggunakan dua skor untuk mendapatkan satu Partisipasi gratis, mantap. Yang ke-16, jika hadiah utama kosong, diamond dari hadiah pertama akan di diakumulasikan ke putaran berikutnya. Jadi, di sini akan diakumulasikan ke putaran berikutnya ya, sobat-sobat surgen, seperti itu. Nah, di sini admin Ceng Ceng Gaming berhasil memenangkan sobat-sobat surgen. Kita klik di bagian riwayat kemenangan, pojok kiri atas ini ya. Klik bagian riwayat kemenangannya kita klik, jepret. Nah, di sini ya, sobat-sobat surgen, di sini admin Ceng Ceng Gaming itu... Pada tanggal jam ini berapa ya? Uh, ya inilah angka keberuntungannya ya angka keberuntungannya itu yang keluar itu yang admin kan beli dua tuh yang angka keberuntungan pertama dan angka keberuntungan kedua yang pertama itu yang keluar tuh 0341060713 dan tidak ada yang sama angka pilihan admin tidak ada yang sama sama sekali ya satupun tidak ada yang sama ya coba-coba curikan, sayang sekali anda belum beruntung ya yang pertama tetapi angka keberuntungan kedua admin itu Uh, ada yang sama sobat-sobat surkin ini kan angka keberuntungannya kan ada 03 410607 13. Nah, di sini admin Ceng Ceng itu yang sama itu 03. Dan di sini diucapkan selamat telah memenangkan hadiah kelima ya telah memenangkan hadiah kelima jadi sobat-sobat suri kan kalau sama yang samanya cuma satu itu dapat hadiah kelima dan kemudian bila sobat-sobat suri kan samanya dua admin apa sobat suri kan akan mendapatkan dua hadiah ya dua hadiah uh, apa namanya uh, hadiah keempat ya kalau dua sama ya seperti itu udah paham kan ini udah menjelaskan ini kan nah di sini admin ceng ceng gaming mendapatkan Uh, ini ya Our, Crystal of Aurora nya sebanyak 10 Admin Ting Gaming menggunakan cuman 20 diamond saja dan di sini kita mendapatkan email seperti ini Dear Player Mega Diamond telah dibuka kembali pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 2, 2 bahwa, seperti inilah ada itu ya sobat sobat surgen event ini akan berakhir pada tanggal 2 Desember mohon maaf atas ketidaknyamanan seperti itu ya nah kemudian yang hadiah event ini ya hadiah event ini admin cengceng ini mendapatkan uh, nomor kelima dan ini udah mengklaimnya menjadi Crystal of Aurora. Nah di sini admin Cengceng Gaming akan melakukan putaran lagi dengan menggunakan apa mega, mega diamond ini ya kita beli 10 dengan 10 diamond oke okay. kita dapat rare skin fragment lagi kita screenshot lagi cepret oke okay, dah boy kita gunakan lagi ya sobat sobat kita pilih angka berapa nih kita pilih angka 01 02 03 kemudian 04 dan 05 seperti itu ya sobat sobat kita konfirmasi cepret Oke okay, ya, kita beli lagi sobat-sobat sirkan menggunakan 10 diamond lagi. Oke, okay, kita lagi lanjut lagi cepret. Oke, okay, kita mendapatkan lagi kita screenshot lagi dah boy. Kita screenshot lagi. Setelah itu kita gunakan jadi kan nomor 5 ya. Sekarang itu nomor 6, 06, kemudian 07. Kita gunakan 08. Kita gunakan 09 dan kemudian 010. Nah, di sini semoga aja nomornya admin ada yang sama ya ada yang beruntung keluar dengan apa yang diundi oleh Muntun ya sobat-sobat surken Seperti itu ya sobat-sobat surken kita klik konfirmasi oke di sini kita udah nggak bisa membeli lagi ya cukup seharinya dua kali aja ya sobat-sobat surken kita bisa membelinya ya seperti itu nanti kita akan tunjukkan apakah admin cengceng -Ceng gaming berhasil mendapatkan 300 ribu diamond atau mendapatkan juara ke dua ketiga keempat atau kelima lagi sobat-sobat surken oke ya sekian dari video kali ini tentang cara dapatkan 300 300 ribu diamond gratis dari event Mega Diamond Mobile Legend Bang Bang berhasil menang bila sobat-sobat surga suka dengan video kali ini silahkan klik tombol like comment dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat surga tidak ketinggalan update update terbaru seputar Mobile Legend karena di channel channel ini selalu mengupdate video terbaru Mobile Legend cara mendapatkan skin gratis cara mendapatkan hero gratis kita akan selalu update buat sobat-sobat surga yang makanya jangan lupa subscribe ya oke dan terima kasih telah menonton video sampai habis dan saatnya kita bilang Bye bye